Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadhil Abdillah. Asal sekolah SD IT Al-Wahda Sulayyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syari'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu beribadah dan melakukan aktivitas harian kita. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan generasi setelahnya yang terus berada di warisan Islam hingga akhir zaman. Bapak, ibu, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Berpuasa di Bulan Ramadan. Dalam penanggalan Hijriah terdapat 12 bulan, dan dari ke-12 bulan tersebut Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang termulia. Sebagaimana bulan termulia, Ramadan tentu memiliki banyak keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi para sahabatnya setiap kali Ramadan akan tiba agar para sahabatnya menyambutnya dengan keimanan dan sukacita yang bersungguh-sungguh menghidupkannya. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalang untuk mendapat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Bapak, ibu, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jika kita mendengar kata Ramadan, tentu yang terbayang oleh kita puasa Ramadan sebanyak 1 bulan. Betul atau betul? Betul sekali. Karena puasa adalah ibadah wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Dan dari sekian banyak keutamaan, saya akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, pintu surga Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dari riwayat Bukhari dan Sal bin Sa'ad disebutkan, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, puasa adalah jalan meraih takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyebutkan hikmah disyariatkan puasa, yaitu agar kita bertakwa. Karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga orang puasa melatih dirinya untuk semakin dekat dengan Allah. Ia mengekang hawa nafsunya, padahal ia bisa saja menikmati berbagai kenikmatan. Ia tinggalkan semua itu karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itulah 3 keutamaan puasa Ramadan yang dapat saya sampaikan.
Semoga di bulan Ramadan yang sudah dekat ini kita bisa sambut dengan ibadah puasa yang maksimal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wa subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.